kegiatan lockdown untuk menjahit dengan Ersan Bina. Kegiatan ini akan diadakan di Ayam Prejuara. Saya mau ikut buat apa? Ada yang
itu jariknya, ya, jarik ini ada yang ini tadi, kemudian yang ini ya, aku mulai lagi dari ini, apa itu ini, sama dengan ini, jadi dari ini dari bentuk 6 cm ini, kemudian dari mulai lagi dari ini sampai ini. Ya, batik apa? Ini cara bikin yang ini kan pola ini. Nah, tapi kalau bukan tak apa? Gunting pola kayak gunting ini kayak ya, kamu lebih. Ya lebih ya. Karena ini nanti untuk kamu kita lihat dulu. Nah, ini yang perfect. Nah, ini sebaiknya. Thank you.
itu ini kita ikut ya. Ini yang bawah ini kan tadi di sudah semua ya. Ini beda dengan yang kemarin Pak Kli. Ini kita lipat aja. Kita tak mengikuti, kita lipat. Kita enam jenis. Ya, karena ini terlibat terus itu jadi. Bagus dia nanti kalau pas pindah jahit itu dia belum tentu punya saya ini kan? Jadi dia lebih dikit tarik kali ya pokoknya ya dilebarkan loh dilebarkannya tuh memang agak tertarik gitu ya. Oh itunya iya ditarik memang nanti baru disesuaikan pas jahit itu punya Pak Mila tadi bisa coba dianokan dulu baru diposisikan. Di sini dilebarkan. Sama ya. Mana tadi?
Kalau dari dinas sendiri itu awal dirinya kapan sudah mulai kegiatan ini? Mulai kegiatannya sekitar 2 tahun yang lalu ya. Nah, kalau dulu saya biasanya mengadakan kegiatan itu memang pada saatnya pameran. Kemudian perjalanan dokter itu banyak yang menjadikan pelajar juga. Jadi saya membuat jadwal Sabtu dan Minggu. Kalau hari ini sendiri, workshopnya bercerita tentang apa? Khusus hari ini adalah workshop holiday ya, karena hari ini kebetulan libur. Ini materi yang kita kerjakan hari ini. Ini adalah course kita, bisa jadi klat, bisa juga jadi slimming nantinya. Itu tergantung dari kreativitas dari peserta. Dan ini adalah dipakai adalah bahan kapur, bahan kapur tempat. Tapi kalau misalnya nanti bisa juga pakai bahan-bahan sesuai dengan keperluan dari pesertanya. Kalau tingkat kesulitannya sendiri? Ini tidak sulit. Jadi untuk pemula bisa? Bisa, pemula sekalipun dan ini juga masih bisa jadi tangan. Jadi ini memang simple dan tapi fungsional, jadi bisa digunakan sama macam-macam bahan-bahan gitu ya. Bisa untuk kosmetik, bisa untuk alat mandi atau misalnya kayak alat kesehatan juga bisa untuk kecepatan.